Mbak, apa Mbak masih belum mau menceritakan tentang hasil pemeriksaan dokter tadi pagi? Mbak Nia, Rin, dokter Sarah bilang benjolan di kepalaku itu harus diperiksa lebih lanjut. Kalau cuma itu, nggak mungkin dokter Sarah memintaku keluar dan bicara empat mata sama Mbak. Ayolah Mbak, aku bukan anak kecil lagi. Ya, mungkin aja itu kista atau gejala alergi lainnya. Tapi aku juga harus siap dengan kemungkinan yang paling buruk. Merahasiakan ini. Dokter bilang kanker. Kanker. Ada apa, sayang? Apa yang kamu pikirkan, ya? Pernah kamu nangis begini cuma mikirin soal anak-anak. Kenapa mereka? Ada apa dengan Emma dan Reza? Ulangan umum mereka kan masih lama. Dokter Sarah bilang kamu harus banyak istirahat. Sekarang kamu jangan sedih lagi. Bobo ya. Thank you.
bagai gandem bulan di malam yang sepi, purnama bersinar menerangi hati. Aku dambang kau bersemayam di hati, walau hanya mimpi. Mas tetapi Iman. Ini tas tuan. Kenapa bengong di situ? Nanti siang Mas Iwan ada kerjaan nggak? Emangnya kenapa? Nganterin Ima ke pasar dong, beli giwang. Nyonya udah ngasih izin kok. Nah, kalau Nyonya udah kasih izin, ya pergi aja. Nganterin dong, kan nggak enak, nggak ada yang nemenin. Ya, nganterin dong. Ah, jangan macem-macem. Banyak kerjaannya aku nih, udah urusin kerjaan kamu sendiri. Boncengin dong, pakai motor Mas Iwan, kan enak kalau ada yang nemenin. Kagak mau. Ayo dong. Kagak, aku bilang kagak, kagak. Iya, ayo. Ya. Terus nih. Dasar, judes. Pantesan jadi bujang lapuk. Bam, gajem. Dengan kontrak yang baru saja kita sepakati, saya harap perusahaan kita akan lebih maju lagi di masa depan. Silakan, Bu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat datang di perusahaan kami. Terima kasih banyak. Saya harap saya tidak terlambat, Pak. Oh, sama sekali tidak. Silakan duduk. Terima kasih. Nah, saudara-saudara sekalian, ini dia manajer keuangan kita yang baru. Sebelum Anda, posisi manajer di sini belum pernah diduduki seorang wanita. Kalau begitu, saya salah satu yang beruntung ya. Justru kami yang beruntung di sini. Karena Anda bersedia bergabung dengan kami. Terima kasih banyak. Satu hal lagi sebelum meeting pertama ini kita mulai. Tentunya kita semua di sini ingin tahu, kenapa wanita secantik Anda lebih memilih kerja keras meniti karir? Alasan saya simpel saja. Yang pertama, karena memang saya suka bekerja keras. Dan yang kedua, karena saya ingin sekali kalau wanita berdiri sama tinggi dengan pria. Berdiri sejajar dengan pria. Oh, ini harus diingat. Tentunya untuk calon suami Anda nanti. Maaf, Pak. Untuk saat ini saya belum berpikiran untuk berumah tangga. Karena komitmen saya yang terpenting hanya pekerjaan saja. Tidak ingin menikah? Siapa bilang saya belum menikah? Jadi Anda sudah menikah? Ya. Dengan pekerjaan saya tentunya. Oke, kita bisa mulai rapat. Loh, kok cuma berdua? Mama mana? Mama lagi ke dokter, kata Pak Iwan. Nia minta kemari, soalnya di rumah nggak ada siapa-siapa. Loh, Mbak Imahnya mana? Mbak Imah pergi ke pasar. Daripada tinggal berduaan di rumah, kan lebih baik ke kantor Papa aja. Lagian kan hari ini hari Sabtu, Pak. Iya, Papa sama Mama kan janji mau ajak kami ke Dufan. Masa lupa? Oh iya. Wan. Ya, Tuan. Nyonya bilang nggak pergi kemana tadi? Nyonya tadi minta antar ke dokter, Tuan. Katanya nggak usah dijemput. Biar saya jemput anak-anak saja, Tuan. Cuma itu, Wan? Iya. Tadi waktu saya mau ke kantor, anak-anak mau ikut. Soalnya di rumah nggak ada orang, Tuan. Ya udah, kalau gitu anak-anak dibawa ke Vita sebentar. Saya masih ada kerjaan. Baik, Tuan. Papa masih ada kerjaan. Kalian main-main dulu ya. Jangan bandel ya. Iya. Baik, Tuan. Saya permisi, Tuan. Iya, iya. Ya. Main sama Om. Om ajarin main ular tangga sama mainan ayam sama kucing ya. Halo? Ima? Tuan. Kamu dari mana aja? Kok rumah dibiarkan kosong? Tadi waktu saya pergi,
Nyonya ada di rumah, Tuan. Ya udah, sekarang panggil Nyonya. Sebentar saya panggilkan, Tuan. Nya? Ya. Ada apa? Ada telepon dari tuannya. Tolong ditutup yang di luar ya. Iya, Nya. Halo. Nia, kok kamu masih di rumah? Kamu nggak ikut jemput aku ke kantor? Kamu lupa sekarang hari Sabtu, kita kan janji sama Emma dan Reza ngajak mereka ke Ancol. Oh, udah Sabtu ya? Kalau gitu saya kesana deh. Kamu yakin gak apa-apa? Ya. Kalau begitu, kenapa kamu pergi ke dokter lagi pagi ini? Mas tahu dari mana? Iwan yang bilang. Iya sih, Mas. Saya agak gak enak badan. Mas pergi aja deh sama anak-anak ya. Saya biar tunggu di rumah. Cuma gak enak badan? Iya. Kayaknya gejala flu. Oke, aku ajak anak-anak pulang sekarang. Jangan, Mas. Nanti anak-anak kecewa loh. Kan kita udah janji. Mana mau mereka pergi senang-senang kalau mereka tahu mamanya sakit. Setengah jam lagi aku pulang ya. Sini cium bapak dulu. Tuh, empat nama ya. Mama, kami berdua nggak pulang, ya kan? Tuan. Ya, Tuan. Ini uang makan kamu, kamu boleh pulang sekarang. Tuan sudah nggak perlu saya lagi, Tuan. Hari ini Nyonya sakit, jadi kita nggak kemana-mana lagi. Kalau begitu, saya permisi, Tuan. Ya, silakan, Pak. Ya, makasih, Tuan. Ore! Senang kamu, ya? Senang dong. Ini ada apa nih? Siwa sekarang. Loh, Mama kenapa? Katanya tadi sakit, kok sekarang segar begini, rapi? Hah? Janji adalah janji, Mas. Ya? Mas sendiri yang ngajarin ke anak-anak. Iya, tapi kan kamu sedang sakit. Apa-apa, cuma pusing sedikit. Udah sembuh kok. Ayo dong, Pak, tunggu apa lagi? Iya, sebentar. Iya, Pak. Nanti kelamaan. Iya, sebentar ya, Papa bicara sama Mama ya. Yaudah yuk. Ya, tunggu depan ya.
Ini baru macan. Nah, abang tangkap itu angsa emas. Ya, tunggu di sini. Nah, percayakan semuanya pada abang Iwan. Benar banget. Selamat malam. Selamat malam. Kalau boleh saya memperkenalkan diri, nama saya Iwan. Nama saya Martin. Martin? Waduh. Yeah. Suatu nama yang sangat bagus sekali. Oh, terima kasih, Pak. Sesuai dengan penampilan Anda. Bisa aja. Saya pemilik tempat ini. Sengadar mengecek anak buah kerja. Ngomong-ngomong, Bung Martin. Apakah Anda keberatan kalau saya menawarkan diri untuk minum bersama dengan adik saya yang duduk di meja? Yang cantik, Lilis. Oh, itu adik Bapak? Iya, betul. Oh. Satu-satunya adik saya. Oh, senang sekali, Pak. Iya. Waduh, saya gembira. Terima kasih atas kemauan Anda untuk bersama kami. Ya, silakan. Silakan. Ya. Lilis, perkenalkan Martin. Ini adik saya Lilis. Iya, senang bisa berkenalan dengan Anda. Sama-sama. Begini, Martin kebetulan datang sendirian. Abang mau tanya, apakah Lilis keberatan kalau dia ikut gabung dengan kita? Enggak, Bang. Siapa yang bisa keberatan duduk semeja dengan wanita secantik adik Mas? Ini luar biasa. Ini biasanya Lilis tidak pernah mau menerima tamu laki-laki yang baru dikenal. Tiba-tiba sekarang kok bisa gitu, ini aneh bin ajaib. Cek duduk. Iya, iya, iya. Silakan. Satu-satunya adik saya. Bagaimana kalau kita cheers? Cheers. Oh, boleh, boleh. Demi persahabatan kita. Iya, ayo mari. Iya. Luar biasa. Hidup ini indah. Bisa aja ya, Bang Iwan. Oh enggak, saya cukup. Aku rasa kita perlu bicara nih. Soal apa? Aku ini udah 10 tahun jadi suami kamu. Perubahan sekecil apapun pasti aku tahu. Sepanjang malam tadi aku perhatikan kamu tersenyum. Tapi mata kamu menerawang, nggak tahu apa yang kamu pikirkan. Sekarang waktu tidur kamu belakangi aku. Pasti ada masalah, kan? Enggak. Mas, kok pikirannya begitu sih? Maaf, aku memang capek. Mas juga kan tahu aku lagi gak enak badan. Betul, cuma itu. Apa aku pernah bohongin Mas? Ya udah, sekarang kamu bobok lagi. Bobo yang nyenyakin ya. Kalau ada apa-apa jangan segan bangunin aku. Selamat malam. Thank you.
Betul kan apa yang abang bilang? Hah? Lambat atau cepat, kita pasti menemukan laki-laki yang tepat untuk kamu. Benar, Bang. Dia udah ganteng, masih muda, belum kawin, dan di dompetnya, abang lihat nggak? Banyak kartu kredit. Dia pasti orang kaya, Bang. Mana ada orang miskin yang berani makan di restoran itu, Liz. Itu restoran untuk orang-orang yang berselera tinggi. Kecuali kita. Tapi tidak lama lagi, kita akan menjadi orang berduit dan menjadi orang yang terpandang. Mudah-mudahan dia tertarik sama Lilis ya, Bang. Jelas dia tertarik. Mana mungkin dia mau menawarkan untuk mengantar kita pulang. Kenapa Bang tolak tadi tawarannya? Kok malah naik taksi? Ini yang namanya strategi. Kita kan tidak ingin kalau dia tahu ini gubuk kita. Bang, kalau Lilis jadi pacarnya, Lilis pasti dibeliin hadiah yang bagus-bagus. Terus mahal-mahal ya, Bang, ya? So, pasti. Tapi untuk itu, kita harus berusaha. Hah? Iya. Abang mau istirahat dulu? Iya. Iya. Tik-tuk. Martin. Ya, Pak. Kaukah itu? Kirain Bapak udah tidur. Bagaimana makan malamnya? Apakah menyenangkan? Bukannya ini baju si Yudi, iya kan? Tadi saya nyoba-nyoba baju, Pak. Terus sepertinya ngepas sama saya, jadi saya pakai. Nggak apa-apa kan, Pak? Tidak apa. Tidak apa. Toh kamu sudah Bapak anggap seperti anakku sendiri. Hidup ini memang aneh. Anakku lebih suka tinggal di Amerika. Bukannya merawatku. Untung ada kamu. Saya antar ke kamar ya, Pak. Nanti saja. Nanti. Entah sampai kapan anakku akan pulang. Dan ingat kepada bapaknya yang sudah tua, yang berpenyakitan seperti ini. Bapak nggak usah khawatir, Pak. Mas Yudi pasti ingat sama Bapak. Apalagi kalau dia ingat warisan dari Bapak. Maksudmu dia akan pulang sesudah aku mati, begitu? Martin, kamu jangan khawatir. Kamu akan mendapat bagian atas jasamu merawatku selama ini. Kalau saya sih udah berterima kasih sekali, Pak. Bisa tinggal di rumah Bapak. Terus bisa pakai segala fasilitas di rumah ini. Martin, apakah kamu mempunyai cita-cita? Cita-cita saya mau punya istri yang kaya raya, terus hidup senang selamanya, Pak. Oh, tapi ingat. Sebelum aku mati, kamu jangan menikah dulu, ya. Lalu siapa yang merawatku nanti, siapa? Ya? Itu sih beres, Pak. Bapak nggak perlu khawatir, saya akan mengurus Bapak. Bapak istirahat ya, Pak? Iya. Maaf, Nyonya. Jalannya macet. Mesti jemput anak-anak, kan? Maaf, Nyonya. Terima kasih. Tadi kamu istirahat jajan apa? Jajan es krim. Aku juga jajan es krim. Kalau dia? Aku jajan kue. Ih, jajan lu yang dibicarain. Ulangannya tadi gimana? Aku bagus. Dapat berapa? Dapat 10. Aku juga bagus, dapat 9. Kamu pasti jelek ya? 3, 10. Yaudah, kita pulang yuk sekarang, yuk. Oke. Tuh dia, Mama datang. Mama. Iya, sayang.
gimana? Baik-baik aja. Sebetulnya saya mau bicara loh sama kamu. Tapi saya harus ketemu kepala sekolah dulu sekarang. Kenapa mau ketemu kepala sekolah? Dio mau saya pindahin ke sekolah lain. Loh, ada apa? Tanyakan aja sama suami kamu. Kamu tahu nggak? Sejak suami kamu memecat Riko, dia tuh sekarang nggak punya kerjaan. Kerjanya cuma mabuk-mabukan. Dari mana aku bisa dapat biaya untuk menyekolahkan Dio? Tenang, Irna. Aku mohon. Kamu jangan campur adukan pekerjaan suami kamu di kantor dengan hubungan persaudaraan kita. Enak ya ngomong ya? Hah? Kamu punya segalanya nih ya? Kamu ingat nggak sih? Kamu tuh udah misahin suami kamu dari keluarganya. Bahkan dari ibu kandungnya sendiri. Bukan cuma aku loh yang benci kamu. Tapi juga Riko dan Mami. Bisa ya kamu berbahagia di atas penderitaan orang lain, ha? Ma, kenapa sih Tante Ina kok marah-marah sama Mama? Iya, tadi katanya kangen, udah lama gak ketemu, ingin ngobrol. Tapi kok malah marah-marah sih, Ma? Gak apa-apa. Tante Irnanya lagi kesel. Ya? Ya, gak marah sama Mama kok. Ya? Saya benci dia, Mam. Siapa? Siapa lagi kalau bukan Nia? Pura-pura bersahabat dan ramah di sekolah tadi. Gara-gara dia merusak pikiran Rijal, akhirnya nasib Riko dan kita jadi begini. Perempuan macam apa sih dia? Nggak punya perasaan. Bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Sudahlah, sekarang temui Riko. Dari tadi uring-uringan terus menjerit-jerit cari kamu. Sudah, sekarang, sana. Mam, titip Dio ya, Mam, ya? Nggak bisa. Mami ada janji ke salon. Nong! Dari mana kamu? Ngurus anak kita. Ngurus anak satu saja kamu sampai melupakan kewajiban kamu terhadap suami. Sebelum kamu menuntut hakmu, penuhi dulu deh tanggung jawab kamu sebagai kepala keluarga. Apa maksudmu? Kita ini butuh uang, butuh biaya. Apa kamu nggak tahu kalau si Dio terpaksa pindah ke sekolah lain karena kau sudah tidak sanggup lagi membiayai dia di sekolah yang bagus itu? Sementara anak kakak kamu, Rizal, tetap bisa menikmati sekolah di sekolah yang elit itu. Apa kamu nggak malu? Dengar, Irna. Satu-satunya perempuan yang berhak memberiku nasihat cuma Mami. Mengerti kamu? Jadi jangan coba-coba ajari aku untuk apa yang harus aku perbuat. Kalau kau minta dilayani sebagai suami, apa aku nggak boleh minta hakku sebagai istri? Hah? Aku cuma ingin didengar, Riko. Diperhatikan. Disayang. Ngalah. Omong kosong. Kamu memang tidak bisa menjadi istri yang baik. Yang kamu inginkan cuma uang dan hidup senang. Seharusnya kamu tidak menikah dengan aku. Memang, harusnya aku menikah dengan Rizal kakakmu. Dan sekarang aku sudah hidup senang. Aku sudah pernah peringatkan kamu. Jangan banding-bandingkan aku dengan kakakku. Kalau tidak, aku akan meninggalkan kamu untuk selamanya. Dan kamu bisa merasakan bagaimana hidup tanpa suami. Pergi sana, pergi! Pergi sana! Sekarang pun aku seolah hidup tanpa suami. Pergi sana sebagai pacar! Kau main, ha? Aku akan pergi dari sini dan aku tidak akan pernah menginjak rumah ini lagi. Biar kamu rasakan, kamu akan menyesal seumur hidup kamu. Penyesalan terbesarku adalah menikah denganmu. Selamat tinggal. Saya pergi, Mam. Riko, kamu kemana? Tanya sama menantu Mami tercinta itu. Siapa yang dia lebih cintai? Saya atau Rizal? Loh, ada apa sih? Ada apa? Selamat tinggal. Riko! Riko! Riko, tunggu, Riko! Irna! Irna! Ada apa dengan kamu, Riko? Halo? Oh, ya udah. Suruh masuk aja ya. Terima kasih. Bu, ada tamu. Ya, terima kasih. Halo, Nia.
Gimana kabarnya? Baik-baik. Kok mukanya pucat gini? Duduk, Mbak. Yuk. Ruangan kantor kamu bagus juga ya. Jangan suka mengalihkan pembicaraan. Katanya Mbak kesini mau ngasih laporan tentang hasil pemeriksaan dari dokter. Kemungkinannya semakin besar aku menderita kanker. Lalu? Tapi aku masih harus menunggu 3 hari lagi kepastiannya. Tapi masih ada kemungkinan bahwa penyakit Mbak bukan kanker, kan? Mbak. Tipis sekali kemungkinannya. Sudahlah, Mbak. Kita hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati Mbak. Nggak mau lihat Mbak nangis kayak gini. Masalahnya bukan cuma ini. Tadi siang Irna memaki-maki aku di depan anak-anak. Irna? Adik ipar Mbak itu? Dari dulu aku udah bilang, aku gak suka sama dia. Ngomong apa dia? Dia menuduh dan menyalahkan aku merebut Mas Rizal dari dia. Katanya aku memisahkan Mas Rizal dari keluarganya, Ren. Kamu kan tahu, ibunya Mas Rizal tidak menyetujui pernikahan kami. Kalau akhirnya Irna menikah dengan Rico. Dan sekarang Riko jadi pemabuk, itu kan bukan salahku, Ri. Sudahlah, Mbak Nia. Yang terpenting sekarang, Mbak, jalani hidup, Mbak. Cobalah untuk nikmati hidup, Mbak. Istirahat, istighfar, berdoa kepada Tuhan. Karena aku yakin, Mbak, Tuhan gak akan pernah ngasih cobaan melebihi kemampuan umatnya. Untung aku masih anak kamu, Rin, yang masih bisa diajak bicara. Aku gak enak bicara masalah ini ke Mas Rizal. Ini kan masalah mengenai keluarganya. Aku ngerti. Itulah gunanya adik. Sekarang Mbak Nia udah di sini. Saya nggak mau lihat Mbak Nia nangis, ya? Mbak mau minum apa? Kopi?